Mas, sehat? Alhamdulillah, suhu. Aduh, saya baru aja makan. Biasa, ya. Kebiasaan Tionghoa ngaliwet. Pantesan bau asin nih dari tadi. Ada bapak rasa kacang? Ada. Biasanya kacang tuh sama daging enak tuh. Oh iya. Rasa apa tadi? Rasain aja malu. Tadi katanya mau pesan rasa oh, apa? Oh, daging. Daging apa? Daging sapi aja. Nah, sip. Makasih ya. Sama. Ini lu yang terbaru ya? Iya, terbaru. Mas, kok rasa kertas ya? Emang kertas. Orang saya beresin dulu mau ngambil kertasnya, saya copotin. Panas ya? Ya, makasih ya. Uang saya masih nyisa kan? Iya. Kemarin. Suhu. Ya. Kalau Imlek di Tiongkok sama nggak? Imlek di Tiongkok? Oh, sama nggak suasananya? Suasananya sama, tanggalnya sama, jamnya sama, tahunnya juga sama. Ada barongsai juga sama. Kalau di sana, bahasanya ketika ketemu sama orang, pas waktu Imlek, gong si pacai. Oh, gitu. Kalau di sini, gong si pacai. Gitu, beda. Perasaan sama, mana bedanya? Di sana, gong si pacai. Di sini, gong si pacai. Kalau di sana kan, gong si pacai. Wong pa wei ti jang tau hong so ti saya. Panjang. Kalau di sini kan bahasa Indonesia, gong si pacai. Selamat ya. Gitu, selamat hujan-hujanan. Gitu. Karena pasti musim hujan. Pasti musim hujan. Yuk, ini murid-murid saya. Muridnya? Prihamat! Oh, sangat menghormati berarti. Oh iya, ya, itu filosofinya. Bawah itu kita selalu merendah menjadi orang. Jangan terlalu egois, jangan terlalu mau lebih dari orang lain. Nah, jadi hormatnya bawah. Cuma jangan lama-lama. Kenapa? Karena lama-lama pegel. Oh iya. Nanti jalan bisa begini. Oh iya. Suhu! Ya. Kita mau ucapin tamat tahun baru ah. Kamu sudah bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa. Padahal ini tidak bisa banget. Ini seperti ya. Ini nggak bisa bahasa Indonesia. Masa? Oh, lu ngobrol aja. Halo. Tuh. Siapa lu nanya-nanya? Jadi ini perguruannya Kung Fu Panda tuh di sini. Bukan Kung Fu Panda. Kita ini perguruan Song Tai. Apa? Song Tai. Song itu adalah lagu, Tai itu adalah wangi, itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita di dalam kehidupan mau wangi, itu kita harus bernyanyi. Song Tai. Iya. Song Tai. Dari mana ini? Dari tadi, oi di belakang. Oi kembali mau minta ampau. Ampau. Ya, ini tambah. Minta ampau. Oke. Buat oi jalan-jalan banja. Aduh, makasih suhu. Ah, udah, ya. Ya. Oi, mau ke sana dulu ya. Ya, gulu hati-hati, gulu. Tegang bawa tahunya lah ya. Nah. Dia mau beli sate. Ntar dia jualan sate. Nyimak. Pau, daging ayam, kacang hijau, coklat. Cetak dia ada pun yang tanggungnya. Itu artinya dia mau beli rasa coklat tapi yang kacang hijau. Saya minta ayam 5. Buat dimakan? Iya. Masa buat diadu? Makan. Siapa tuh buat itu? Mentang-mentang banyak ini dapat amplop ya. 5. Oh, nah. Juga mau. Oh, juga mau 2. Kacang hijaunya 5. Iya. Ya lama-lama. Ci berapa, Ci? 10. Tadi lu bilang 5, sekarang lu minta 10. Iya, 5. Kacang hijau 5. Aji, udah cukup-cukup aja. Oi, sekarang. Oi, minta 2 aja. 2 aja nih, gak nambah. Cepet dulu, udah mau maghrib ini. Dikit amat, cuma 2 temennya aja banyak. Jadi berapa semua? Jadi satunya kan 15 ribu, 10, 150. Toel! 150, cuman kan sekarang udah mau Imlek, jadi harganya naik, semua naik 20 ribu. Jadi berapa semua? 500 ribu. 500 ribu. Bukaan! Tak mau
colok lama-lama. Lu bayar sendiri, gua bayar sendiri ya. No. Gua dua biji berapa ini? Kalau itu 10 500.000, kalau 2 berarti 800. Lu lebih mahal gua. Kan spesial. Mana-mana lebih banyak lebih mahal. Enggak apa-apa, itu kasihan menyesuaikan badan lah. Kebutuhannya lebih banyak. Kosong ah. Kosong ah. Wah. Ini suhu gimana ini? Kita enggak ada uang. Hanya kosong. Ini suhu. Suhu uang kita. Kosong ah. Ah. Mau masuk dulu ya. Ayo masuk beli dodol Cina. Ah, Imlek dodol Cina ya. Tuh, dulu sumo ke mana? Yang mau masuk mau istirahat. Suhu bohong sama kita. Bohong apa? Ini lah, pamflet kosong ah. Kosong ah. Tanya sama situ minta apa? Pamflet. Ya itu. Gak ada uangnya dong. Kecuali kalau situ minta angpau. Itu angpau pasti ada isinya. Lu minta amplop doang ya aneh, kasih amplop ah. Aneh main teh, tidak ada urusan ah. Aduh, gimana?